Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel Kesayangan Sedulur berdiler menengah ke bawah di seluruh Indonesia Raya. Ini baru sempat mengudara teman-teman ya. Karena dari pagi sampai sekarang saya ikut bantu-bantu super sibuk hari ini teman-teman. Ini adalah hari Minggu teman-teman dan ini kita suruh lembur semuanya. Ini ini teman-teman uh, anak tim SC lagi pada makan karena ini jam istirahat. Jadi saya gunakan untuk menginformasikan kegiatan uh, di Gansop SC pada hari Minggu ini, teman-teman ya. Ini lihat teman-teman betapa sibuknya. Ini kami ya. Ini sudah full semuanya dan siap dirakit. Produk andalan teman-teman ya. Ini CNC termurah se Indonesia raya. Ini belum ditayang. Ditunggu pokoknya ya. Ini oke. Okay. Ditunggu pokoknya teman-teman, nanti akan ada kejuran. Dan untuk informasi yang tanya besi gelombang 2 bagaimana, Rek? Sudah semuanya, sudah tiba di SC tinggal perakitan. Ya, ini ya. Tapi nanti kita ulas secara di video terpisah ya, nggak boleh campur-campur, supaya bisa lengkap nanti uh, untuk reviewnya ya. Ini sudah datang, uh, generasi besi generasi kedua sudah datang ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini kita akan memberi paket-paket yang ringan-ringan aja yang selama ini belum ada, bahkan dimanapun belum ada untuk memberi paket gaspol teman-teman ya. Nah ini ya, hari ini kita akan mempersiapkan banyak sekali teman-teman ya. Tapi uh, ini nanti kita review juga uh, besok, besok aja ya, besok Senin soalnya uh, masuk semuanya dari sekalian kita nanti memberikan paket gaspol di hari Senin ya. Nah ini, Lek ada yang tanya, ini sudah mulai kosong semua, ada yang tanya eh uh, AFC Anaconda kok jarang di gaspol teman-teman. AFC Anaconda memang kita belum gaspol teman-teman karena semuanya sudah produk indenan. Ini yang kemarin isinya AFC Anaconda semuanya habis semuanya dan ini perakitan uh, jadi 1 2 3 ini juga sudah pesanan semuanya ya. Ini pengerjaan pulsi CNC ya. Ini belum di Jadi itu sebabnya teman-teman kenapa AFC Anaconda belum uh, ada gaspol karena kita uh, melayani apa itu Pengerjaan idenan masih belum selesai ya teman-teman ya nah, produk gaspol produk SE itu adalah kalau ada konsumen yang gagal inden nah seperti itu ada kelebihan kuota itu baru kita gaspol teman-teman ya. Nah untuk mensiasati produk gaspol selalu ada ya kita membuat gaspol dengan produk-produk harga menengah teman-teman ya tentunya dengan standar SE. Nah ini juga ya ini juga produk dari SE tapi belum belum ada gaspolnya ini teman-teman ya masih sibuk melayani yang pengerjaan-pengerjaan inden. Nah, hari ini akan ada pengiriman banyak sekali, teman-teman ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nah ini ini juga mau di packing eh, mau di packing. 17 18 19 20 21 12 22, 23, 24 Nah ini juga sudah packing Ini seller 24 Ini biasanya 10-10 ya seller ya Dan Nanti akan ada dapat jatah 2 Dan nanti besok Senin Nanti juga akan ada lagi Jadi nanti bisa untuk kasih gaspol lagi ya 24 tambah ini 10-10-20 Jadi 44 ya jadi hari Minggu ini kita itu memaking sekitar 24 ya. 24 yang sudah terpaking tapi masih ada di belakang sana yang masih dipakai karena nanti kita selesai kerjanya jam 4 ya Ini ada berapa uh, Berapa sudah lupa lagi Maklum faktor usia Oke ya itu 20 saya hitung kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 19 21 23 424 ya. 24 tambah 20 berarti 44. Oke okay ya. Untuk uh, setengah siang ini kita ber, uh, mengerjakan bagian sekitar 44 semuanya total ya. Belum yang di belakang atau belum itu nanti Karena ini masih banyak lagi ya. 44 hari hari Minggu lembur ini ya teman-teman ya. Ya, betapa besar rezeki yang dipercayakan kepada Gansop se untuk itu alasan se berbagi ya seperti ini teman-teman ya kalau kita uh, sering berbagi dengan memberikan paket-paket gaspol dengan memberi paket-paket Giveaway Insya Allah uh, Allah sebagai ta'ala akan gandakan rezeki ya itu itu buat motivasi teman-teman buat Gansop-Gansop lainnya yang belum uh, berbagi belum memberikan paket-paket yang seperti SE seperti ini, semoga bisa ikut ya untuk meramaikan itu. Tidak akan berkurang kok era kita teman-teman kalau kita mau ber berbagi ya. Ini SE sudah membuktikan buat kalian semuanya. Oke teman-teman ya. Itu nanti kita review hari Senin besok aja ya untuk nama-nama absennya. Dan untuk apa itu gaspol minggu kita kasih gasol yang super ringan aja ya. Apa itu lek? Nah ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya Oh ini agak flash ya Agak flash sayanya Bentar Nah ini ya Karena ini apa itu Pantulan dari uh, Sinar dari luar ya teman-teman ya Oke teman-teman ya Yang di depan saya ini adalah manometer anti-error Manometer anti-error ini ada brand dari cricket ya teman-teman ya Teman-teman saya tahu ya tentunya manu-manu seperti ini biasanya dipakai oleh produk-produk senapan yang terkenal ya. Ini ini mereknya juga e, apa itu? Kadang e, merek yang dipakai untuk senapan PCP seperti FX pantera itu juga pakai ini ya. Terus senapan-senapan buatan Jerman, HW, itu yang terbaru juga pakai ini itu dan senapan-senapan yang model lainnya pokoknya teman-teman ya air am cuma juga pakai uh, jenis ini tentunya uh, mereka akan uh, untuk untuk marketing-nya tentunya tidak akan sama teman-teman ya karena uh, ini yang bisa jual umum ini dengan merek cricket itu oke teman-teman ya seperti apa lek mano anti error itu nah seperti ini teman-teman ya untuk penampilan luarnya Nah, ini sudah saya buka satu ya, teman-teman mewakili ya, teman-teman ya. Nah, ini. Ternyata teman-teman banyak ya melihat model-modelnya seperti ini untuk eh, apa itu manometer yang impor lainnya, teman-teman, yang merek ternama. Nah, ini ya. Ini ukurannya sudah PSI ya, dari 1000 sampai 5000, teman-teman. Cricket ya. Untuk dratnya ini dratnya sama. M10 kali satu, teman-teman. Ya, ini jadi langsung cocok sekali dipakai senapan yang ada di Indonesia. Ya, tinggal muter aja. Ini ada bautnya untuk ngencangkan, teman-teman. Ya, nah, seperti ini. Ya, penampilannya sangat keren sekali. Ya, ini kalau dipasang di senapan, nih, temanku, maka kesan mewah akan terlihat. Ya, nah, ini ya, beda dengan apa itu. E manometer-manometer yang berbeda di lokal Indonesia sini teman-teman ya. Nah ini, ini saatnya teman-teman ya yang bosan dengan manunya error-error, kini saatnya berganti dengan manometer yang canggih dari cricket ya teman-teman ya anti error. Nah ini teman-teman ya kita sudah juga membuka konstruksi dalamnya seperti apa atau itu teman-teman kok e, sampai anti error. Nah dari konstruksi dalamnya, dalamnya ini sudah terlihat seperti ini ya kokoh sekali nah ini ya sangat kokoh sekali dalamnya pul kuningan sangat jauh sekali teman-teman ya dengan konstruksi manometer yang yang beredar di Indonesia selama ini biasanya dengan merek bul ada ya merek barakuda juga ada terus merek apalagi ya FX juga ada macam-macam lah mereknya pokoknya teman-teman ya tapi kalau ini adalah merek custom ya ini yang premium ya teman-teman ya nah dari kontraknya sudah terlihat beda sangat kokoh sekali full almini full kuningan teman-teman ya ini sangat berbeda jauh dengan manometer yang Uh, beredar yang biasanya dipakai senapan itu hanya komponen-komponen kecil dan kabel-kabel ini teman-teman ya. Tapi ini tidak ada kabelnya. Ini semua, walaupun pipanya kecil itu juga full kuningan teman-teman ya. Nah ini ya. Nah, oke okay, teman-teman ya. Ini khusus buat teman-teman yang manunya masih manu-manus standar lokal biasa. Itu teman-teman bisa beralih untuk memasangkan ini pada senapan. Saya jamin senapannya akan menjadi ganteng seperti saya. Eh mohon maaf, seperti orangnya yang memegang senapan tersebut, teman-teman ya. Nah, ini ya. Pasti sangat ganteng sekali. Satu kali pasang, maka akan selamanya teman-teman ya ini ya. Menambah nilai estetika pada senapan teman-teman semuanya. Oke, teman-teman ya berapa untuk harganya? Harganya tidak usah kucing-kucingan, langsung aja 100.000 teman-teman ya. Ini ini kalau teman-teman mungkin di marketplace di luar negeri adanya ya kalau di online di Shopee, di apa tuh? Uh, Lazada, Topet enggak mungkin ada teman-teman nih karena ini hanya SE SA yang sanggup mendatangkan di Indonesia ya melalui Gansop kami teman-teman ya. Ini langsung dari pabriknya. Dan pabriknya ini juga mengerjakan manu-manu senapan apapun yang brand dari luar teman-teman ya Nah situ sekarang semuanya itu kena Cina semuanya hak pengerjaan teman-teman ya Jadi untuk standar kualitas itu tentunya sama dengan standar dari para pemegang brand tersebut teman-teman ya Nah ini kesempatannya sudah bisa dipesan dan nanti kalau teman-teman mau le aku mau ke Tokopedia, Toko Shopee ada ya itu nanti ada, sudah ada toko toko apa itu onlinenya itu yang mengelola Mas Adam nanti bisa menghubungi ke Mas Adam ya yang nanti sudah saya cantumkan untuk apa itu linknya di deskripsinya jadi dilihat ya untuk harga langsung aja 100.000 ya dan untuk link untuk Shopee nanti harganya mungkin ada lebih ya karena di Shopee juga ada hitungan pajaknya teman-teman ya jadi mungkin ada tambahan mungkin ya sekitar beberapa ribu 3.000 sampai paling mahal 5.000 teman-teman ya Oke teman-teman ya, demikian untuk informasi eh, paket gaspol ringan untuk minggu lembur ini ya. Ini karena biasanya ini kalau kita kasih pak, paket gaspol senapan, kasihan sama adminnya ini sedang pada berlibur nanti di tanya-tanya eh, untuk senapan nih. Jadi kita kasih yang ringan-ringan aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian Uh, paket gaspol untuk manometer anti error ini semoga ini menjadikan berkah barokah buat tutur semuanya, dan saatnya mengganti mano yang lama, mano yang jadul, dengan mano anti error, mano premium, mano dengan brand cricket ya, untuk penampilan senapan kesayangan Anda semuanya. Terima kasih, salam S3, selalu di hati, selalu menanti, dan selalu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, gaspol selalu.